Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini masih setia untuk belajar bersama, berbagi ilmu sederhana, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD atau paket A. Dengan modifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensi oleh Bambang Sirepno SDN 2 Bogorjo. Pada kesempatan ini akan saya ambil topik yaitu penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD paket A. Untuk menyampaikan aksi nyata ini, maka kita perlu membuka ini. Kemudian kita cari aksi nyatanya dan kita pilih ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pilihan. Pilihan yang pertama, melakukan salah satu jenis diferensiasi konten produk proses. Ini dapat dilakukan oleh guru. Yang kedua, modifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi dapat dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, membuat lingkungan fisik kaya teks di kelas. Ini dilakukan oleh guru. Dan yang keempat adalah membuat lingkungan fisik kaya teks di satuan pendidikan. Ini untuk kepala sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan pilih aksi nyata saya, yaitu modifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi oleh guru. Sebelum kita lanjutkan, maka perlu kita baca rinciannya. Bahwa untuk modifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi oleh guru, pertama kita harus membuat modul ajar dan memberikan penjelasan tentang apa itu prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Yang kedua, mempraktekkan pembelajaran berdasarkan modul ajar. Yang ketiga, minta umpan balik tertulis oleh murid. Dan semuanya ini nanti diunggah dalam bentuk dokumentasi berupa modul ajar. Yang kedua, dokumen pembelajaran. Yang ketiga, umpan balik dari siswa. Mari kita ikuti bersama-sama, yaitu dengan pilihan yang kedua, modifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi yang kita lakukan oleh guru. Pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing individu peserta didik. Tujuan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi agar guru dapat melakukan serangkaian keputusan masuk akal yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik sehingga dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan peserta didik yang berbeda di dalam kelas. Jadi kemampuan peserta didik dalam kelas itu berbeda-beda. Apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Ini untuk mengetahui profil belajar siswa. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Maka untuk itu,
guru wajib menyiapkan modul ajar. Modul ajar yang saya siapkan yaitu modul ajar pembelajaran matematika SD kelas 1 fase A tentang bilangan. Dengan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi bilangan genap dan bilangan ganjil berdasarkan konsep penggandaan. Kemudian guru mempersiapkan pertanyaan pematik, yaitu bagaimana cara menentukan bilangan genap dan bilangan ganjil. Ini informasi modul ajar, yaitu penyusunnya, institusi, mata pelajaran, topik, sampai pengetahuan prasyarat dan profil pelajar Pancasila. Kemudian guru wajib menyiapkan lembar aktivitas yang digunakan untuk mengetahui kegiatan siswa dalam pembelajaran, yaitu nama, tanggal, kelompok. Ini kita buatkan lembar aktivitas. Di samping lembar aktivitas, maka guru juga mempersiapkan gambar pengantar sebagai perangsang siswa untuk mengikuti kegiatan belajar agar lebih menarik. Setelah itu kita buatkan rubrik penilaiannya, baik mengenai kriteria, skor, dan jumlahnya sudah guru siapkan. Di samping rubrik penilaian, maka guru juga mempersiapkan rubrik uji pemahaman individu yang meliputi dari aspek mahir, sangat berkembang, berkembang, awal berkembang. Ini untuk mengetahui pemahaman setiap individu. Ini dokumen pembelajarannya bersifat klasikal. Kemudian kita untuk mengenal, kita adalah pembelajaran dengan kelompok. Ini umpan balik kepada guru yang dilakukan oleh siswa. Dengan umpan balik ini akan mengetahui apa yang dilakukan guru tadi, menarik tidak, maka siswa akan memberikan umpan balik kepada gurunya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.